Oke sobatku ya, jadi di video kali ini saya ingin share sebuah kabar gembira khususnya buat teman-teman yang suka bikin gambar dari teks ya. Biasanya teman-teman itu membuat gambar itu menggunakan aplikasi Bing guys atau website Bing. Nah di video kali ini ya saya menemukan sebuah situs atau website yang sangat keren banget dan bisa teman-teman coba dan tentunya tanpa koin, tanpa limit, pokoknya tanpa kita ngeluarkan receh pokoknya ya. Jadi ini ya situsnya itu sangat keren banget dan hasilnya pun juga lumayan keren banget guys ya. Oke buat teman-teman yang baru bergabung ya, jangan lupa dibantu like dan subscribe nya guys. Oke di sini langsung aja kita masuk ke websitenya ya. Di sini saya hanya menggunakan HP aja ya, tapi umpamanya teman-teman menggunakan laptop atau PC itu lebih asik lagi guys. Oke di sini kita masuk ke browser, cuma untuk kali ini saya tidak menggunakan via melainkan menggunakan Firefox. Oke di sini kita langsung aja buka Firefoxnya. Di sini di kolom pencarian ya, di sini kita ketik aja, jadi O nya itu 3 guys ya, fokus spasi collab collab seperti ini ya. Oke kita klik. Nah di sini kita pilih yang paling atas ini. Oke. Nah tentunya teman-teman harus login dulu ya. Oke, di sini saya sudah login menggunakan akun. Gimana sih cara menjalankan atau menggunakan aplikasi atau website Focus Collab ini? Oke, di sini kita pilih yang ini aja guys ya. Situs desktop kita rubah dulu ke situs desktop biar agak lebih kayak laptop gitu ya. Oke, gimana sih cara membuatnya? Nah, pasti teman-teman bingung ya sebagian ya. Di sini kita klik ini guys ya. Nah kita klik hubungkan yang ini ya, kita klik hubungkan, kita tunggu sampai terhubung ya, menghubungkan. Oke nah di sini sudah terhubung guys ya. Oke sekarang kita masuk ke sini guys. Oke nah setelah ini statusnya sudah terhubung seperti ini ya. Nah di sini kita geser lalu kita klik yang ini guys, play yang ini ya, kayak logo putar video yang ini, kita klik seperti ini guys ya, kita tunggu. Nah jika ada peringatan seperti ini ya teman-teman, klik tetap jalankan seperti ini, kita tunggu guys ya. Oke guys ya, setelah udah seperti ini, nah di sini teman-teman klik yang ini guys, yang ini ya, http ini radio live, teman-teman klik aja yang ini, kita klik. Nah kita nanti akan diarahkan ke tempatnya ya, ke tempat untuk membuat promnya guys. Nah seperti ini. Oke terus gimana sih cara promnya? Mungkin teman-teman bisa lihat seperti ini ya, cuma kosong kayak gini aja ya. Nah di sini teman-teman itu bisa input image atau teman-teman bisa memasukkan foto ya, terus teman-teman juga bisa melihat atau setting guys, setting kualitasnya ya, kita klik. Untuk advanced nya yang ini kita klik seperti ini. Nah nanti akan muncul seperti ini guys. Oke nah di sini teman-teman bisa pilih performanya ya, dari speed, kualitas, sama extreme speed. Cuma di sini saya saranin supaya hasilnya itu lebih detail, lebih bagus, saya saranin teman-teman pilih yang quality guys. Kalau yang speed ini untuk prosesnya itu lebih cepat, cuma gambarnya tuh agak sedikit ngeblur atau buruk gitu ya. Kalau extreme speed dia itu gambarnya prosesnya itu cepat, cuma untuk hasil gambarnya itu pecah guys. Jadi di sini kita pilih yang quality aja ya, walaupun agak lama kita tunggu aja nggak apa-apa. Oke untuk aspek rasio teman-teman bisa pilih ya, sesuaikan selera teman-teman aja. Terus untuk image number, nah di sini teman-teman itu ingin mendapatkan berapa gambar gitu. Umpamanya teman-teman ingin mendapatkan gambar 10 atau 4 atau 6, teman-teman tinggal setting yang sini aja guys. Tinggal setting aja gitu ya, terserah teman-teman. Cuma di sini saya bakalan pilih yang dua gambar aja ya. Oke terus di sini juga untuk stylenya, nah untuk stylenya ini teman-teman tinggal pilih untuk fokusnya ya,
fokus dalam desainnya itu untuk fokus fotografi atau negatif atau sinematik atau film ya. Di sini teman-teman tinggal pilih aja ya. Oke, di sini saya coba pilih yang sinematik sama fotografi, guys. Dan ini banyak banget, tinggal pilih ya. Ini nggak habis-habis, guys. Gila, ini parah banget sih habis. Keren. Terus di sini untuk modelnya ya, untuk model. Nah, di sini teman-teman tinggal setting-setting aja sendiri ya, karena ini saya belum tapi hafal ini karena ini bahasa Inggris ya. Oke, untuk advancednya nih ya, saya pilih 2. Oke, udah. Udah selesai semuanya. Di sini langsung aja kita masukkan prompt ya. Kita masukkan prompt, umpamanya kita buat seorang dah, gitu aja dah. Kita ini sebagai contoh aja ya. Nanti teman-teman bisa bikin prompt-nya yang lebih bagus lagi. Setelah seperti ini, teman-teman tinggal klik generate. Ya. Kita klik generate dan ini masih loading, guys ya. Oke. Di sini kita tunggu dulu. Oke. Di sini kita tunggu ya. Ini masih proses. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat kan? Ini masih proses. Ini kita tunggu. Jadi untuk kecepatannya ya, itu semua tergantung sama jaringan kita juga, sama tadi grafis yang kita pilih gitu, guys. Nah, di sini kita juga bisa disertakan untuk hasil proses pembuatannya, guys. Tuh. Jadi dari mulai yang gambar pecah menjadi detail dan bagus, guys. Oke, di sini kita tunggu ya. Wow. Ini keren sih. Tuh. Di sini kita tunggu ya. Wow. Jadi dari kulitnya ini udah keren banget, guys. Asli ya. Ini lebih detail lagi nih loh. Ini keren banget sih. Oke, di sini kita tunggu ya. Oke, di sini ya untuk gambar satu udah selesai. Jadi di sini kita bakalan dibuatkan satu gambar lagi karena kita bikin 2 gambar ya. Jadi teman-teman itu bisa buat 10 atau 3 atau 5 atau 20 terserah. Cuma ya untuk proses gambar banyak otomatis waktunya itu lebih lama lagi, guys ya, karena kita menunggu proses pembuatan dari AI-nya aja gitu. Oke, di sini karena saya buat 2, maka ya di sini hanya 2 aja ya. Oke, di sini kita tunggu ya sampai stepnya pemrosesan bikin gambarnya itu selesai. Oke, guys ya, di sini kita sudah mendapatkan 2 gambar, guys. Nih, keren ya. Kita sudah mendapatkan 2 gambar. Dan ini adalah gambar yang pertama dan ini sangat detail banget tuh, kulitnya detail banget dan realistik banget ya. Terus sama gambar yang kedua di sini juga keren banget tuh ya, keren. Oke, di sini langsung aja kita download. Jadi teman-teman tuh bisa download lewat di sini di atasnya aja ini. Teman-teman tinggal klik download. Cuma kalau saya ya, kalau di HP ini saya jarang pakai download, tinggal klik tahan lama seperti ini langsung simpan gambar. Dah, gitu aja sih. Terus sama ya, terus yang kedua ya, kita klik tahan lama, kita klik simpan gambar. Nah, ini udah kesimpan ya. Oke, dan ini sangat keren banget dan rekomendasi banget dan tanpa koin ya. Jadi teman-teman itu bisa buat ini terserah teman ya, mau bikin berapa banyak foto terserah teman-teman, guys. Jadi untuk prompt-nya itu tergantung imajinasi kita sama kekreatifan kita membuat prompt-nya, guys. Jadi seperti itu, guys. Oke, guys ya, mungkin segitu aja dulu untuk tutorial kali ini, cara membuat gambar di website yang gratis, guys. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa di like dan subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat dan tunggu terus video terbaru yang lainnya. Salam sehat selalu buat kalian semua. See you next video. See you. Bye bye.